Halo semuanya, balik lagi dengan gua Rido di channel Unbewalks. Nah, pada kesempatan kali ini gua mau melanjutkan unboxing paket lagi nih guys, karena baru kedatangan paket lagi baru, yaitu Super Treasure Hunt tahun di 2020. Nah, ini item yang sangat-sangat gua tunggu, dimana memang cluenya yang pertama pas kalian udah tahu ya, cluenya itu belum ada yang dapat digantungan di Indonesia coy. Nah, itu dia cluenya. Nah, di video sebelumnya gue sempet unboxing itu. Nah, di video sebelumnya ini gue sempet unboxing ketiga paket ya, Hot Wheels Super Treasure Hunt itu di Honda CRX warna putih dengan velg warna merah, lalu ada Pagani Huayra warna hijau, lalu ada yang merah ini si Audi Sport Quattro. Nah, ini di video gue sebelumnya terakhir ya untuk unboxing paket Super Treasure Hunt. Yang ini, nah ini dia paketnya. Buh, gila. Keras cuy. Ini dari Abang Ron. Nah, ini juga dari salah satu YouTuber diecaster juga ya. Ini bisa kalian subscribe juga untuk channelnya dia. Ini gue sertain nih. Thank you banget buat Abang Ron. Ini sudah melepaskan salah satu Super Treasure Hunt yang lumayan langka nih. Langka dan jarang ditemui dan nggak pernah mungkin digantungan di Indonesia coy. Langsung aja tanpa basa-basi kita buka isi paketnya ya. Oke. Shred. Wah, ini dengan packing kayu ya. Wah, ini keren banget sih Abang Ron. Thank you ya. Mantep banget ini. Nah, ini lumayan jadi bikin semangat kita buat unboxing karena isi paketnya mungkin akan terjamin aman sih. Hai. Ya nggak tuh, bener nggak sih? Oke, langsung saja kita buka tanpa basa-basi. Beuh, tuh beneran kayu cuy. Kayu apa kayak sejenis PVC nih. Keras banget. Aduh, nah ini ada lapisan-lapisan koran. Oke, langsung saja nih. Ini sudah kelihatan dari itemnya. Bisa kalian tebak isinya apa? Iya, betul sekali. Belum kelihatan. Ini ada stikernya si Abang Ron ya, Diecast and Hobby. Nah, ini bisa kalian subscribe channelnya, lalu di Facebooknya di Abang Ron. Oke, langsung saja kita buka dari protektornya daripada kalian penasaran. Dan ini dia, wis. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu untuk di THS di tahun 2020 itu ada Nissan GT-R R35. Ini warna biru, mantep banget. Ini keren. Nah, ini gue dapet. Jadi ceritanya, ini gue dapet di komen salah satu di Facebook ya, di grup gitu, di FB. Kemudian dia nawarin kayak jual GTR gitu cuy, GTR R35 dijual gitu kan. Langsung gue PM cepet-cepetan gitu ya, cepet-cepetan karena banyak yang langsung ngejapri dia juga gitu. Langsung dia sebutin harganya, om segini om. Nah sekian, wah murah banget tuh. Karena memang kondisi kartnya agak sedikit kerut di sini ya, jadi harap maklum aja. Dan ini juga nih, tapi nggak masalah. Dan nggak bisa ditawar juga, kemarin harganya juga udah net. Dan itu juga lumayan banget, worth it buat dibeli ya, di koleksi untuk si Nissan GT-R R35 ini. Langsung disediain lah link Tokopedia-nya gitu ya. Langsung gue klik, langsung bayar. Plok, 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 beres, langsung dikirim. Aduh, dan ini tidak ada SNI-nya cuy. Hai. Aduh, keren ya. Tuh, bisa kalian lihat ya, no SNI. Aduh, nah kita langsung saja kita buka dari plasternya nih. Wuh, mantap. Ban karetnya, tuh lihat. Idih, keren, keren, keren. Nah, ini dia. Thank you banget sekali lagi ya buat Abang Ron. Sudah mau kirim ataupun melepas dari Super Treasure Hunt kesayangannya nih. Aduh, keren banget. Thank you banget ya Om sekali lagi. Dan ini tadi ada silika gelnya jatuh kayaknya nih. Oh iya, ini dia. Ini stikernya nih. Gue dapet 2 stiker.
Nah, langsung saja kita pasang di protektornya lagi. Oke. Nah, itu dia. Beuh, mantep banget. Ini kita sikirkan dulu ya, kayaknya ini menghalangi banget ya si kotak. Nah, ini dia nih, setelah dipasangkan kembali ke protektornya. Ini keren banget, ganteng nih. Ini Nissan GT-R ini juga sedikit banget yang punya di sini ya. Kalau gue bilang sih, harganya juga sudah melambung tinggi banget di marketplace-marketplace manapun nih. Mantap jiwa cuy, keren. Hai. Berarti dengan adanya Nissan GT-R 35 ini, berarti gua tinggal 3 lagi yang perlu gua selesaiin untuk yang perlu gua lengkapin ya. Yang pertama itu ada Chevy tahun yang Chevy Pink tuh. Nih, gua kasih lihat nanti gambarnya. Chevy Pink, kemudian ada yang Chevy Seville yang warna biru tuh, yang warna biru ya, si mobil muscle gitu. Lalu yang terakhir ada yang Dodge Charger warna gold tuh. Nah, itu juga gue belum punya. Kita sabar-sabar aja dulu nih sebelum bulan Desember ini berakhir. Nanti kita lengkapin, mudah-mudahan di tahun pergantian 2021 nanti Unbewok sudah melengkapinya. Oke, ini dia nih. Udah, keren banget nih. Gue nafsir banget ini sama nih item ya. Keren. Kalau punya dobelannya dan ada factory sealed lebih mahal lagi nih ya. Aduh, keren ya. Sadis. Oke, mungkin sampai sini dulu ya video unboxing Super Treasure Hunt ini. Mudah-mudahan gue bisa ngelengkapin lagi dengan cepat nih. Dengan cepat. Mungkin santai-santai aja ya, lebih enak gitu kita dapat harga yang murah, nggak terlalu nafsu belinya gitu. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tungguin video berikutnya dari Unbewox. Salam dari Caster, dan bye-bye. Dudu.